Halo Sobat Trading Topic 99. Laura Anna meninggal dunia di tengah beliknya persidangan Gaga Muhammad karena kasus kecelakaan. Tak ada yang menyangka kabar duka ini pun menjadi sorotan publik. Laura Anna cukup aktif di media sosial walau tengah mengalami lumpuh. Di Instagram story Laura Anna ada sederet unggahan terakhir sehari sebelum meninggal dunia. Laura Anna membagikan kondisi terakhir sehari lalu dengan kondisi wajah ceria. Laura Anna kedip manja dan menggunakan filter dalam fotonya. Dia menuliskan, "Udah bangun, hayo." Laura Anna memang tak bisa hadir dalam persidangan kasus kecelakaan yang dialaminya. Namun ia sempat unggah suasana persidangan dari seorang kawan dengan akun Instagram @teukuikhwanul. Nampaknya pemilik akun Instagram ini menjadi salah satu saksi. Alhamdulillah lancar selesai juga hari ini persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur sebagai saksi ahli fisioterapi Edilin Laura. Tentu Laura sangat terpukul dengan masalah yang dihadapinya. Beruntung banyak orang yang baik yang membantunya. Dia pun membalasnya dengan kalimat menyentuh. "Makasih Kak Ihsan," balas Laura dengan membubuhkan emoji love. Laura pun mengunggah tangkapan layar chat antara dia dan seorang yang dia sebut sebagai polisi makan. Chat ini berisi tentang konsultasi dirinya dengan nomor kontak yang dia tulis Kak Sally. Polisi makanku juga emoji nangis ahai ilika @sealisah.